Halo everyone, welcome back to our channel Fuji Sicilia. Nah teman-teman, kali ini gue sama Fuji ada nongkrong di tempat nongkrong daerah Jakarta Selatan. Dan kita berdua gak sendiri, kita ditemenin sama... Halo, sama Reno. Kak Reno dari channelnya Traveler Jakarta. Buat kalian yang penasaran suasana dan menu best seller dan termurahnya, ikutin terus channel kita. Dan buat kalian yang pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu sebelum lanjut nonton videonya. Tabohem Jakarta terletak di tengah-tengah pusat kota Jakarta, tepatnya di Jalan Setiabudi Barat nomor 18, Jakarta Selatan. Tempatnya sangat mudah diakses teman-teman, hanya 5 menit saja dari MRT Setiabudi Astra. Asik banget kan teman-teman, dapat rekomendasi baru, tempat nongkrong yang estetik, instagramable, yang mudah dijangkau, dan berada di tengah-tengah pusat kota Jakarta. Dari depan, hotel ini sudah terlihat sangat estetik. Di lantai dasar, terdapat coffee shop yang juga estetik dan instagramable. Selain itu, ada area outdoor untuk smoking area di lantai bawah ini. Nah, tempat kita nongkrong kali ini di rooftop garden yang terletak di lantai 3 La Bohème Jakarta. Di lantai 3 ini kita dapat melihat view gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. Asik banget teman-teman. Dan ini enaknya tuh ada atapnya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman nongkrong di siang hari tidak terlalu panas, sejuk karena ada angin yang berhembus. Nah teman-teman juga bisa datang sore hari untuk mendapatkan view malam lampu-lampu kota Jakarta. Menu yang dijual di lantai 3 ini antara lain adalah kopi, teh, pastry, dan makanan ringan lainnya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman memiliki event seperti acara Sweet 17, teman-teman bisa booking loh lantai 3 ini untuk acara khusus kalian. Asik kan? Oke, kita lanjut ke lantai 4. Di lantai 4 ini, mereka menyediakan menu-menu alkohol, koktail, mocktail, dan selain itu ada live musiknya loh. View-nya juga sama, kita bisa melihat gedung-gedung pencakar langit. Dan kalau sore atau malam hari, cakep banget deh pemandangan lampu-lampu di kota Jakarta. Untuk lantai 4 ini, asiknya sih nongkrong sore hari teman-teman. Kisaran harga untuk makan di kafe ini sekitar Rp30.000 sampai Rp200.000 per orang. Untuk rooftop di lantai 3 maupun coffee shopnya itu buka dari pagi sampai malam sekitar jam 9. Tapi untuk rooftop lantai 4 baru dibuka sore hari sekitar jam 3. Nah teman-teman, kita udah pesen makanannya nih. Untuk Reno, Reno pesen smoked beef panini, yaitu sandwich dengan panini bread, smoked beef, cheese, dan mushroom. Harganya Rp65.000. Terlihat enak ya, lihat tuh Reno, makannya kelihatan nikmat sekali. Selain itu, Reno juga pesen croissant yang plain, harganya Rp8.500, dan croissant yang choco, harganya Rp11.000. Nah, untuk minumannya, Reno pesen cafe latte, harganya Rp45.000. Sisil hari ini kebagian pesen makanan dengan menu paling murah di La Bohème Rooms and Coffee. Sisil pesen double shux choco, harganya Rp30.000. Enak banget ini syuksnya teman-teman. Jadi pastry-nya itu coklat, dalamnya itu juga ada krim coklatnya. Oh nikmat banget deh pokoknya. Dan untuk minumannya, Sisil pesen homemade iced tea, harganya Rp48.000. Ini iced tea dengan infused rose syrup. Cantik ya teman-teman, rasanya pun enak dan segar. Nah sekarang untuk Fuji, dia hari ini hoki nih, kebagian pesan bestseller dari La Bohème. Fuji pesan rasanya dengan creamy pasta, dengan saus, daging, dan topping cheese bake, harganya Rp79.000. Ini asli enak teman-teman, aku makan ini sampai habis loh. Untuk minumannya, Fuji pesan friendly margarita dengan agave infused, chamomile, triple second, dan lime. Ini no alkohol ya teman-teman, jadi sejenis mocktail yang rasanya asam manis gitu, pokoknya segar banget. Jadi teman-teman, La Bohème ini nggak cuma jual view loh, tapi makanan dan minumannya juga enak sekali, boleh dicoba. Oke, sekian dulu video dari kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus support kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.